kembali lagi bersama aku. Nah, akhir-akhir ini aku udah nggak kelihatan lagi kan di channel YouTube Double Track Semapi. Nah, kalian pasti kangen kan? Ngaku deh. Nah, kali ini aku kembali lagi dan mau liatin kalian, ajak kalian untuk melihat sedikit dari kegiatan anak-anak Tata Boga Double Track SMA Negeri Blangkenceng. Nah, untuk ruangan yang digunakan Double Track ini, guys, masih menggunakan ruangan kelas. Berikan fasilitas yang lebih baik agar kegiatan double track bisa dilakukan dengan lebih efisien tentunya. Nah, sekarang mari kita masukkan proses. Nah, guys, langsung saja kita lihat nih proses dari kegiatan anak-anak double track Tata Boga SMA Negeri Blangkenceng. Nah, mereka sudah membuat aneka. Kelihatan enak banget kan, guys. Nah, permisi kak, ini mau tanya, ini sedang buat apa sih kak? Oh ya, ini ada teman-teman saya di sebelah sini. Ada teman saya yang sedang buat roti ala bakery. Ada yang sedang buat roti isi ayam. Ada yang buat roti isi pisang juga. Dan ini ada sebagian yang sudah jadi dan mau di oven. Nah, di sebelah sana ada teman saya buat roti bolen isi pisang. Kemudian boleh dikenalkan kak, siapa sih? Ya, ini yang sedang membentuk kue bolen. Yang sedang membentuk kue bolen ini namanya Kak Mutiara. Say hi. Nah, ini yang sedang membuat adonannya. Sedang membuat adonannya namanya Kak Putri. Halo Kak Putri. Iya, Kak Ayah Putri. Nah, ini ada siapa ini? Ini ada Kak Suci yang sedang membentuk adonan pisangnya. Adonan pisang buat isi. Untuk isiannya ya Kak? Iya. Nah, selanjutnya kita kesini ke yang roti ala bakery. Nah, di roti ala bakery ini ada dua jenis, ada isi pisang dan juga isi ayam. Nah, ini mereka sedang buat yang isi ayam. Ini sedang proses pengisian adonannya dengan ayam. Nah, seperti itu. Kalau kesan dan pesannya, Kak? Kalau pesannya untuk hari ini sangat menyenangkan sekali ya, soalnya bisa buat roti bareng-bareng sama teman-teman. Nah, jadinya kan banyak pelajaran baru, banyak pengalaman baru. Oke. Ya, seperti itu. Untuk harapannya nih, untuk Tata Boga SMA Negeri Blangkenceng, gimana Kak? Harapannya semoga terus maju, semoga terus berkembang, semoga bisa mengangkat nama SMA Negeri Blangkenceng. Oke, makasih Kak. Ya, terima kasih. Sama-sama. Nah, sekarang aku udah bersama Mbak Daria, selaku pembina dari Double Track Tata Boga SMA Negeri Blangkenceng. Memang masih biasanya kamu ngasih gitu. Oh yes. Ini anak-anak Tata Boga hari ini tuh ngapain sih? Ya, persiapan untuk kegiatan nanti sore kita membuat bolen pisang. Ya, bahannya dari pisang digoreng terus dihaluskan. Nah, ini dikepeli gini ya. Ini diisi sama ada yang isi keju, ada yang isi coklat. Ya, untuk adonannya ini. Nah, sebelah sana itu ya udah yang di oven. Coba dilihat aja yang di oven. Oven nanti selama 45 menit. Selain buat ini juga ada ini buat roti ala bakery. Ini adalah pisang ya. Jadi isinya pisang coklat. Ini didiamkan sampai 1,5 atau 2 jam. Kalau yang ini yang bentuknya kayak ulat ini isi daging ayam. Jadi yang beda ya. Dibedakan bentuk. Iya, jadi yang kamu, yang ini yang ayam. Which one do you prefer? Yang kamu suka yang mana? Nah, selain itu nanti kita mau buat lumpia. Itu masih siap-siap buat kulitnya. Nah, kalau pesan-pesannya selama mengajar anak-anak ini gimana? Oh, anak-anak sangat antusias ya. Lebih suka kayaknya pelajaran memasak dibandingkan pelajaran saya bahasa Inggris. Tapi harusnya dua-duanya ya. Susah. Enggak, semuanya mudah. Untuk harapannya, untuk harapannya ya, semoga di tahun-tahun depannya kita lebih baik lagi. Dan alhamdulillah kemarin kita dapat nomor loh untuk bakery-nya.
ya untuk kelompoknya Mbak Farah. Nah, semoga nanti kedepannya jauh lebih baik lagi, biar maksimal, dan harapan kami untuk kedepannya alumninya bisa mandiri, ya, ya. Jadi nanti kalau seumpama belum kuliah, jadi bisa membuka usaha sendiri.